Rendang yang masak orang atas apa gimana? Besok rendangnya kecoa. Rendang apa, Mas? Kecoa. Mari kita ngintip ya. Kita intip kesibukan kawan-kawan kita, guys ya. Di sini untuk nyambut lebaran dan untuk nyambut kawan-kawan datang beraya, kita masak ala bakso, guys. Sedikit kegiatan untuk nyambut lebaran, guys. Ini ngomong-ngomong, kita mau masak bakso ya, guys ya. Nah, ini memang dapurnya anak bujang, so ya macam inilah penampakan dapurnya kita. Di sini ada ini, guys, ada bawang putih, juga ada bakso pentol yang kita beli udah jadi. Ini tinggal rebus aja, soalnya kita kalau mau bikin tuh waktu kita nggak punya waktu ya. Dan di sini ada tahu, guys, nanti kita kasih tahu, ada lontong, telur ya, guys ya. Besok kalau ini saja ya, kalau buat cendol. Oh, besok ada buat cendol juga, Mas? Iya. Oh, cendol ya. Oke, guys, besok datang saja ke tempat kami ya, guys ya. Kita memang open house. Oke, guys, ini harus di keringkan dulu, guys ya. Oh, disaring. Ini cincau ya, guys ya. Besok ada santannya nggak ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cuman pakai apa ini nanti? Kopi itu. Kopi. Teh ya. Kopi. Oh, kopi. Wah, kalau kopi mantap, guys. Kopinya pun ada yang spesial tuh. Spesial. Kalau bisa kalau kopi lain. Mantap, memang mantap jiwa, guys. So, kawan-kawan semua kalau pengen ngerasa cincau apa namanya, Di? Capcin. Nanti datang aja ya, beraya di tempat kami, guys ya. Di capcin tuh ada kopinya kita pakai kopi yang ini, guys. Nih kopinya Essenzo ya. Kopinya Essenzo. Dan kita tambah lagi cincau. Jadi rasanya memang benar mantap, guys. Kalau yang teh sama cincau, teh cincau itu saya udah ngerasa itu enak, tapi Essenzo kopi sama cincau saya belum ngerasa. Pengen penasaran ya kayak apa rasanya, nanti datang aja beraya di tempat kami, guys. Ini sudah waktunya sudah jam malam, guys. Memang kita untuk persiapan esok biar nggak kalang kabut, kita masak yang simpel-simpel aja dulu. Besok ada rendang juga, guys. Oh, besok ada rendang. Ada. Tapi kalau malam ini memang nggak siap. Rendang yang masak orang atas apa gimana? Besok rendangnya kecoa. Rendang apa, Mas? Kecoa. Kecoa, aduh. Yang masak orang atas, guys. Rendangnya besok datang. Oh, ini udah hampir selesai penyaringannya. Jadi ada kamu tinggal masukkan aja masih berkuah yang siap karena atas ya. Tapi pakaian itu terlalu banyak. Ada yang putih itu. Yang ada gambarnya. Ini agak sibuk dikit, guys, agak sibuk sedikit. Itu betul-betul yang lu tak bawang. Saya kerjanya tadi motong bawang dan numbuk bawang, guys. Cilinya mau ditumbuk? Enggak payah. Ini dagingnya, guys, daging sapi, guys. Ini untuk persiapan besok. Untuk persiapan kalau kurang, guys, ya. Iya. Oh, soalnya rame, guys. Kawan-kawan kita yang dari luar negara pun besok ada datang sini. Raya pertama ini semua pada datang, guys. Luar kota. Oh, Batam. Batam pun dia masuk, guys. Dia akan meramu, dia akan lebaran ini di Malaysia katanya. Ya, Singapura pun besok jadi datang, kan? Loh, kenapa nggak jadi? Astagfirullahaladzim, telurnya sakit, guys. Oke, mungkin yang dari Brunei pun besok akan datang.
Singapura juga ada datang. Dan KL yang KL gimana mas? KL base-nya anu. Base-nya? Tapi anu lambat paling. Oh lambat? Oh lambat dikit. Karena ada acara sendiri kan. Dari Kalidawir malah. Oh besok member kita yang dari Kalidawir akan datang guys. Ramai guys, nanti rombongan Sahroni datang. Supono. Siapa lagi mas? Juminten. Nah semua datang guys. So saya memang datang aja, jangan malu-malu. Kita akan makan bakso guys ya, masakan sendiri guys, ala anak rantau. Ini ada Mas Sandi, ini daripada Situ Bondo Banyuwangi guys. Ini ada Mas Widodo. Hai guys, ini from Tulungagung guys. Ya sudah kenal nih, Pantai Sine ya guys. Udah nggak asing lagi ya tentunya, Pantai Sine Mas Rudi Widodo. Oke guys, di sini kita akan membuat es cincau. Ini banyak lagi guys, aduh. Bentar guys. Ini cincau apa sana mana? Capci, topci, cap, capci, cincau kopi. Cincau kopi, capci. Capci. Kopinya ini, guys. Pakai kopi yang apa, guys? Capci itu maksudnya apa, guys? Cappuccino cincau. Cappuccino cincau, mantap. Kopinya harus ini yang dipakai, Essenso Super Coffee. Wow. Itu ada di Mas Wid. Itu ini belinya online, guys. Online. Enggak ada di Mas Wid. Itu pun kalau ada tok pala, kalau aja punya tok pala juga baiklah. Itulah tok pala, you know is tok pala. Tumbuk muka kau. Jangan gitu eh. Buka sini nyari. Lah inilah ini orang ni dibilang tak faham. Ini eh. Ini guys, ini namanya cincau chi. Cincau kopi cino. Oke guys, saya buat ini dulu. Nanti kalau udah siap saya sebab video lagi guys. Yuk. Oke guys, penyisiran cincau kopinya kita sudah siap, proses pencucian sekarang. Dan habis ini kita rendam dulu dan kita masukkan dalam kulkas guys untuk esok ya guys ya. Oke guys, sekarang kita lagi buat sambal untuk baksonya guys. Kalau sambal bakso itu cabenya, sorry sebentar, ini ada sendalnya disisihkan dulu. Kalau sambal bakso itu cilinya nggak digoreng guys, ataupun di ini guys, cilinya tuh harus dikukus dulu guys supaya lembek guys dan gampang. Nah nggak senang. Dan ditambah gula, garam ya, garam biar sedikit ada rasa masinnya. Nah guys, sambal bakso itu kayak gini guys. Saya pertama kali guys, ini first time saya buat sambal bakso guys. Kalau dikukus itu memang nggak bisa masak. So, ini memang jadi pengalaman saya guys. Oke guys, ini sekarang sudah mulai halus membukanya. Oke. Sampai di sini dulu vlog hari ini. Nanti kalau udah siap saya review dan kita rasakan masakan ya guys. Oke, yuk, assalamualaikum.